daripada 6.30 pagi hingga 9.30 pagi, memfokuskan kenderaan-kenderaan berat 10 tan ke atas untuk tidak menggunakan waktu larangan di kilometer 453 Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke pusat bandar hingga ke Tol Duta, dan kilometer 9 Lebuh Raya NKVE menghala ke Tol Duta. Kami sering menerima aduan daripada pihak orang ramai menyatakan kenderaan-kenderaan berat ini sering menggunakan Lebuh Raya tersebut pada waktu-waktu terhad, yang mana waktu puncak adalah waktu untuk masyarakat orang ramai pergi ke pusat bandar untuk bekerja. Dari segi statistik, kita telah membuat penguatkuasaan ini daripada tahun lepas, yang mana kita telah mengeluarkan sebanyak 165 keping saman bagi kesalahan-kesalahan langgar waktu larangan. Dan pada tahun ini, tren telah menunjukkan pengurangan, yang mana sedikit sebanyak pengusaha-pengusaha lori telah mematuhi peraturan ini dengan baik. Walau bagaimanapun, pihak JSPT Bukit Aman akan terus komited dalam penguatkuasaan undang-undang ini bersama agensi-agensi lain seperti Jabatan Pengangkutan Jalan dan DBKL. Penguatkuasaan ini akan diteruskan sehingga kita berjaya mengurangkan aduan-aduan orang ramai berkenaan masalah ini di Lebuh Raya Utara Selatan, terutama di Lebuh Raya NKVE.